dari bahan dasar tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Untuk bagian isinya memiliki rasa manis karena terbuat dari inti yang berbahan dasar kelapa parut dan gula. Pagi. Ini lagi pembuatan lapek buginya ya, Kak? Iya. Ica boleh bantu nggak, Kak, buatnya? Boleh. Gimana nih, Kak, proses pertamanya, Kak? Apanya? Ini, buatnya. Minyaknya ini untuk apa, Kak? Untuk pelekatnya. Pelekatnya. Terus ya. Ini dikasih minyak supaya jangan lengket. Oh, kasih minyak dulu. Kayak gini, Kak? Terus tuh, Kak? Tepung. Ini kasih tepung. Segini? Oh, sikit aja. Segini, Kak? Nah, ini sahabat ceria. Ini lagi, Ica lagi proses pembuatan lapek buginya. Nih, seperti ini. Lopek bugi ini memiliki bentuk segi lima dengan ukuran sekitar 3-4 cm dan dibalut dengan daun pisang. Balutan daun pisang ini menjadi salah satu ciri khas pada lopek bugi. Nah, ini sahabat ceria bentuk lipatan lapek buginya. Nah, ini jadi proses pengkukusnya ini berapa jam ya, Kak? 15 menit lah. Oh, cuma 15 menit ngukusnya. Boleh, Ica boleh bantu masih ini, Kak? Ini apinya kecil aja ya, Kak? Iya, sedang api. Pada proses pengukusan lapek bugi ini memakan waktu selama lebih kurang 10 menit dengan menggunakan api yang kecil. Kelapa yang digunakan ialah kelapa yang matah agar adonan inti tidak kering dan menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal. Untuk satu bungkus lopek bugi ini dijual seharga Rp10.000 yang berisi 8 buah lopek bugi yang memiliki varian rasa ketan putih dan ketan hitam. Untuk varian rasa durian sendiri dijual seharga Rp15.000 yang berisi 8 buah lopek bugi. Selamat makan! Enak banget sahabat ceria. Rasanya itu manisnya pas, lembut teksturnya, terus legit. Nah, jadi sahabat ceria, kalau mau pengen rasain lapek bugi ini,
Sahabat Ceria bisa datang ke Desa Palung Raya, Kecamatan Pambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Lapek Bugi Bu Elis ya. Jangan lupa. Tekstur kue ini cenderung lengket dan kenyal dengan rasa gurih khas santan dan manis pada bagian isi tengahnya. Nah, tadi kan Ica udah coba rasa yang original. Sekarang Ica pengen rasa yang spesial, yaitu durian. Selamat makan! Enak banget, guys. Ini rasa durian. Rasa duriannya juga dicampur dengan rasa original, yaitu kelapanya. Terus rasanya ini lembut, legit, dan kenyal. Assalamualaikum sahabat ceria. Nah, kali ini Ica sudah bersama Ibu Elis yang memiliki usaha Lapek Bugi. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang Lapek Bugi nih Bu, ya. Bugi itu artinya apa ya Bu? Bugi, ini nama khasnya Lepat Bugi. Ya. Dari keturunan nenek-nenek kita dulu memang udah dikasih nama Lepek Bugi. Oh. Arti Lepek Buginya tuh apa ya? Karena bungkusnya tuh bersegi-segi. Oh, karena bungkusnya ini iya, bersegi-segi. Iya. Sahabat ceria. Gitu. Sudah berapa lama Ibu berjualan Lepek Bugi, Bu? Dari 2005 ya. Udah lama juga ya, Bu, udah, berarti. Udah hampir 17 tahun itu ya. Iya. Iya, hampir 17 tahun. Terus tuh awal mula Ibu berjualan Lapek Bugi ini, Ibu mengetahuinya resep sendiri atau dari turun-temurun resep? Oh, dari nenek. Dari nenek Ibu. Dari Ibu mertua. Oh, jadi ibu mertua dari Ibu mertua Ibu iya, menurunkan resepnya ke Ibu, iya, gitu. Iya, karena Ibu dulu sering membantu dia. Hmm. Waktu dia masih hidup kan dia memang ini pekerjaannya. Jadi Ibu sering bantu dia setiap hari gitu. Jadi Ibu tahulah kemana resepnya gitu. Kira-kira apa aja sih Bu bahan pembuatan Lapek Bugi? Kalau bahannya biasa ya, rata-rata kelapa. Intinya di dalam itu kan kelapa, pakai gula putih, terus ya kayak garam apalah, vanili. Kalau tepungnya ada yang dibeli kemasan jadi, ada yang diolah dari bahan baku. Oh gitu ya Bu. Ya, campur. Terus dari olahan tepungnya itu Ibu hanya menggunakan tepung ketan itu aja atau ada tepung lainnya Bu? Ada, tepung ketan Bros Brand itu. Iya. Itu kan yang jadi, yang kita beli kayak di pasar-pasar kan ada tuh. Terus Ibu ngolah juga dari beras gitu, dari beras pulut juga. Oh. Cuman dari bahan bakunya ditumbuk, terus dicampur sama yang itu, yang kemasan udah jadi tadi. Itu tepungnya Ibu buat sendiri? Yang semacamnya Ibu buat, yang satunya beli jadi. Oh gitu. Ya, jadi dicampur. Kalau nggak dicampur, kalau hanya harus brand aja, lengket dia. Terlalu lengket dia berarti ya? Iya, lengket terus kayak lembek gitu. Hmm. Jadi harusnya dicampur pakai beras apanya bekunya kita tumbuk nanti dicampur gitu. Hmm. Biar kenyal gitu. Tadi kan di dekat proses tadi tuh ada daun pandan, Bu. Ada. Daun pandannya tuh untuk apa, Bu? Daun pandan itu untuk pewangi santan. Oh. Sebelum kita tuangkan santan, kita proses dulu daun pandannya, kita potong-potong kecil-kecil, nanti di blender dihaluskan, ambil airnya, langsung adukan sama santannya. Hmm, dicampur berarti dicampur, ya Bu? Dicampur, biar wangi nanti apanya, ketannya nanti. Oh, gitu. Dalam satu kali Ibu pembuatan Lapek Bugi ini menghabiskan berapa kilo tepung ya Bu? Dalam sehari? Kalau dalam sehari ya. Kalau untuk sekarang, tapi dari awal-awal Ibu banyak kali kan menghabiskan sebelum masalah corona sebelum ini. Sebelum masa pandemi rame ya Bu, berarti kilo, yang beli ya. Iya, sampai 60-an kilo sehari gitu ketannya. Tapi sekarang
sekitar 20-an. 20 kilo berarti ya, Bu. Itu berarti kilo. Menggunakan berapa liter santan, Bu? Kalau santannya cuma 5 liter aja. Oh, 5 kilo ya. Nah. Itu yang santan murni itu, iya, Bu. Iya, santan kental. Santan kental. Nanti dikasih air juga, air pandan juga, air putih juga. Soalnya kalau yang kental kali kan nggak cukup nanti untuk adonannya. Jadi ditambah air juga. Terus tuh adonan intinya tuh, Bu, itu hanya kelapa aja atau ada bahan-bahan lainnya? Ya, ada. Kalau kelapa pilihan ya. Iya. Kelapanya harus agak yang mentah gitu. Oh. Yang putihnya aja. Nggak boleh yang tua atau yang merah gitu, nggak boleh. Kenapa itu, Bu? Nggak boleh yang tua? Kalau untuk inti, supaya kenyal, lembut, nggak kering, kita milih yang agak mentah gitu. Lebih, apa namanya itu ya? Dibilang mudah, nggak juga mentah lah gitu. Jadi, kita aduk dulu, kasih garam secukupnya. Terus kasih vanili secukupnya. Aduk merata. Itu lama prosesnya. Kalau salah-salah, kalau kita nggak hati-hati ngaduknya nanti nggak jadi ya, Bu, dia nggak enak soalnya. Rasanya di berbeda situ nanti ya, rasanya rasa lepak buginya tuh di intinya. Kalau intinya udah salah aduk, udah salah bikin, hasilnya nggak enak gitu. Jadi kita kasih garam vanili, aduk lagi. Setelah itu kasih gula dikit dulu, aduk lagi, bungkus lagi ke dalam kantong, kukus. Kukus sekitar 10 menit. Udah panas, kita kasih gula secukupnya sampai jadi gitu. Aduk lagi gitu. Untuk proses keduanya. Berarti udah dibuat nih, intinya harus dikukus dulu. Iya. Kalau mengukus enggak boleh banyak gula, dikit aja. Sedikit aja berarti. Iya, untuk meratakan rasa. Nanti kalau udah matang, diangkat, dibuka kantong, dikasih gula secukupnya sampai jadi gitu. Gitu. Baru jadi. Kalau untuk proses inti duriannya, setelah dipanasin, setelah jadi inti apa tuh gula normal, itu baru duriannya belakangan. Ibaratnya apa, durian tuh nambah rasa, membedakan rasa. Membedakan rasa, ya. Ada varian rasa original dengan duriannya gitu ya. Soalnya sekarang peminatnya banyak kali kalau durian. Bahkan kalau yang suka durian tuh, kalau dia nanya nggak ada, dia udah nggak beli yang lain aja. Karena berarti durian ini rasa yang terfavorit lah ya, Bu. Iya, belakangan ini ya. Awal-awalnya dulu Ibu nggak pernah tahu bikin durian. Karena ada kemarin banyak durian musim di sini, udah terlalu banyak, jadi Ibu coba-coba kasih intinya durian, rupanya enak juga. Tadi udah coba, peminatnya jadi banyak gitu. Iya. Memang Ibu ngasih duriannya yang itu kan, yang aslinya gitu, bukan jenisnya. Ibu beli bijian, Ibu buka sendiri. Jadi yang baru gitu. Jadi wanginya kuat tuh kan kalau yang baru. Wanginya masih khas gitu ya, Bu. Terus dalam satu kali proses pembuatan untuk lapek bugian durian ini, Ibu menggunakan berapa buah durian, Bu? Kalau satu itu, satu adonan intinya tuh kan kelapanya tuh 10 biji ya. Nah, Ibu taruh duriannya 5 biji. Oh, 5 biji. Iya. 5 biji itu besarnya bukan besar kali, sederhana gitu. Jadi 5 biji itu nanti di proses bijinya dibuang semua. Nanti udah bersih baru masuk ke intinya. Nah gitu, sahabat ceria, cara pembuatan lapek bugi ini. Nah, kira-kira yang membeli lapek bugi ini dari daerah mana aja ya, Bu? Kalau pembeli udah menyeluruh ya. Soalnya Ibu kan punya toko pinggir jalan, jalan raya. Jadi rata-rata yang belanja yang pada lewat, yang ke Sumbar, ya ke Bangkinang, yang ke Pekanbaru. Tapi yang rata-rata kebanyakan setiap harinya kebanyakan orang pekerja, kayak PNS tuh ke kantor setiap bawa hari. Ini. Nanti pulangnya bawa ini. Terus orang apa ya, kantoran gitu. Nah, orang-orang kantoran tuh. Orang punya sawit juga, bawa oleh-oleh untuk pekerja kebunnya, bawa ini juga.
Tapi kebanyakan sekarang oleh-oleh untuk ke Sumbar orang pada milih ini. Iya. Kalau Sumbar kan Sanjay, kalau kita Lapek Bugi dari kampung Pare kan. Udah ketukaran sekarang. Udah bertukar. Iya. Terus tuh ini tahan Lapek Bugi ini berapa hari, Bu? 24 jam. Oh, 24 jam. Berarti dia nggak bisa berhari-hari tuh nggak bisa ya, bisa. Bu? Bisa sih, tapi di kulkas. Oh, dimasukin dalam kulkas baru bisa tahan. Umpamanya sekarang kita bawa simpan di kulkas, besok bisa makan lagi gitu. Apalagi kalau dipanasin dikit ke mejikom gitu, enak lagi. Cuman dikukus ulang lagi berarti ya, Bu? Kalau untuk dijual enggak. Kalau untuk kita pribadi makan sendiri bisa sih 2-3 hari. Cuman masuk kulkas aja gitu. Kalau dibiarin kayak gini cuman 4 jam aja. Soalnya ini kan kue basah. Dalam satu pot ini Ibu jualnya berapa? 10.000. 10.000 salah satu. Isinya 8 biji. Kalau duriannya baru 15.000. Karena dia isinya durian ya, Bu, makannya harganya berbeda. Iya, kan intinya modalnya mahal lagi. Beda. Dari daun tadi kan dalam prosesnya tuh kan membalutkannya daun pisang kan, Bu? Iya. Ini daun pisangnya memakai daun pisang khusus enggak? Oh, dulu ya, sebelum Ibu memakai banyak, sebelum orang-orang nih rame jualan, Ibu cuma milih yang kuning aja, yang pucuk kalau orang bilang. Tapi udah enggak mampu lagi orang menyiapin seperti itu. Soalnya satu batang pisang itu kan pucuknya cuma satu. Iya. Jadi kalau satu itu dikumpul Ibu make 400 biji sehari, orang tuh ngangkat tangan enggak bisa lagi katanya. Iya. Harus ngambil yang samping-sampingnya yang agak udah tua gitu. Jadi ya gimana lagi. Emang itu memiliki perbedaan rasa ya, Bu? Beda. Kalau rasanya, kalau wanginya beda. Kalau rasa sama sih. Cuman wanginya kalau yang pucuk itu lebih wangi gitu. Kalau yang kuning itu. Kalau mamak-mamak kita, orang tua kita di kampung kalau bikin untuk lebaran tuh pasti nyari yang kuning. Yang pucuk. Biar lebih wangi. Iya. Cuman kalau untuk jualan gak mampu lagi cari yang pucuk. Karena dalam satu pohon itu cuma hari, satu pucuknya. Iya, satu pohon. Ibu butuh 400, 300 satu hari. Kalau hari Ahad sama Sabtu tuh hari libur ya, sampai 500 Ibu butuh. Tapi kalau hari-hari biasa 400, 300 gitu. Oh, berarti yang banyak pembelinya tuh pada hari Sabtu sama Ahad ya, Bu? Iya, tanggal merah juga. Pokoknya hari libur, orang pada hari pergi weekend keluar gitu ya. Hari libur, hari sekarang. Berbeda itu. Berbeda. Semua diantar ya, kalau daun pisang diantar ke tempat, kelapa juga diantar. Udah ada itunya pelanggan. Nanti, pelanggannya nanti antar langsung ke tempat Ibu. Oh, gitu. Ibu nerima di warung semua. Terus ini nanti hasil lapek buginya ini Ibu jualan sendiri atau ada Ibu letakkan di gerai oleh-oleh gitu nggak? Oh, kalau untuk selama ini masih Ibu jual sendiri. Nggak ada yang namanya nitip. Kenapa itu, Bu? Apa ya, soalnya kalau yang nitip itu banyak yang minta sama Ibu di Pekanbaru, tapi Ibu kan jauh di luar kota. Jadi setiap hari harus ke sana, antar lagi, besok antar lagi setiap hari. Jadi iya, karena ini setiap harinya berganti. Iya, ya, nggak bisa tahan lama. Tapi kalau kerupuk mungkin Ibu bisa. Ini kan cuman satu hari. Iya, jadi disitulah Ibu repotnya. Ada sih yang minta yang toko oleh-oleh di Pekanbaru ada. Jadi Ibu berjualan di toko Ibu sendiri aja. Iya. Ibu itu jualannya sendiri. Dari jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Kalau buka paginya jam 7 udah ada. Nanti malamnya jam 10 udah tutup. Oh, berarti sampai malam ya, sampai Bu? Malam, iya. Sampai malam. Berganti tuh nanti kasir jam 7 keluarnya jam 6. Jam 5 keluarnya, jam 5 masuk lagi keluar jam 10 kasirnya aja. Di Pekanbaru Ibu memiliki cabang juga nggak, Bu? Dulu. Baru 1 tahun ini Ibu tutup. Semenjak corona ini. Oh, semenjak dulu corona. Dulu 2 cabang ya, Ibu, ya. Iya, di Pekanbaru. Jadi sekarang cabangnya yang di Kampar aja. Ah iya, 3 di sini ya. 3. Khusus tapi ya di sini aja, cuman 3 tempat gitu Ibu punya. Berapa itu, Bu, karyawan Ibu semuanya? Kalau dari sekarang, tukang masaknya, proses pembuatannya? Kalau tukang masak ya berapa, 2 yang bikin. Sekitar 10-an lah semua. Sama kasir. 10 ya, Bu? Iya. Banyak juga. Itu udah dari 3 cabang tadi tuh, Bu?
Iya, 3 cabang. Di sana cuma 2 karyawannya yang di ujung. Berarti Ibu enggak stay dong di dekat kedainya enggak? Enggak. Cuman karyawan semuanya. Iya, dulu sebelum karyawan udah, Ibu sendiri kan bertahun-tahun. Jadi Ibu tuh enggak kuat juga lagi kan buat inti dulu Ibu semua Ibu. Jadi Ibu kasih kepercayaan lah sama, diajarin lah sampai pandai, sampai pintar dia, sampai seperti ya yang Ibu lakukan. Jadi alhamdulillah udah bisa dipercaya, Ibu tinggal, tapi Ibu tetap memantau dengan handphone gitu. Sekali-sekali Ibu datang ke toko memantau. Tetap. Kadang-kadang ada yang perlu dibicarakan sama karyawan, baru Ibu ke depan. Tapi tadi waktu proses pembuatannya, Bapak juga ikut buat ya, Bu? Iya, Bapak rutin setiap hari. Setiap hari. Dulu Bapak di Pekanbaru, tapi semenjak tutup Pekanbaru, Bapak aktif di sini. Jadi kalau untuk inti, Bapak nggak mau ngasih sama karyawan, dia turun tangan sendiri. Dulu Ibu yang meresep inti, kalau inti kan jarang-jarang yang bisa pas tangannya. Pada semua orang bikin lopek bugi, beda rasanya. Pandai semua tapi beda-beda. Jadi buat inti itu tetap Bapak buat inti. Kecuali kami udah pergi berhari-hari baru karyawan gitu. Tapi ada salah satu ditunjuk juga, bukan semua yang disuruh. Ada salah satu yang dipercaya untuk membuat inti. Iya, gitu. Apabila Ibu pergi dari pagi keluar sama Bapak baru. Nah, jadi begitu sahabat ceria, pada pembuatan lapik bugi ini, lapik buginya cuma bertahan 24 jam. Dan dalam satu pack ini harganya Rp10.000, kalau yang rasa durian itu Rp15.000. Dalam satu pack itu isinya 8 biji. Makasih ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Terus udah dibolehin mengetahui proses pembuatan lapik bugi dari awal sampai akhir. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses pembuatan adonan santan dicampur dengan sari daun pandan yang sudah dihaluskan dan ditiriskan agar menghasilkan wangi yang khas pada lopek bugi ini. Lopek bugi ini dibalut dengan daun pisang batu dikarenakan dapat menghasilkan wangi yang khas. Nah, itulah proses pembuatan hingga selesai pada lopek bugi yang dapat dinikmati. Saya Hera Tunisa dan tim pamit undur diri. Sampai jumpa!